Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini suasana kampungku Maritis cerah. Jadinya kita semua komplit kumpul di mari. Kalau lo semua mau tahu, dulu tuh pangkalan ojek ini belum kayak gini. Jalanan yang di depan tuh dulu masih tanah. Sekarang mah udah di aspal. Dikasih pangkalan buat penumpang lagi nih. Tentunya ini semua peran dari dana desa yang digalakan pemerintah bangsa kita. Masa sih bang? Yah, makanya lu lupa deh pada nonton dah episode ke-6 di channel ini. Yang judulnya Rayuan Gombal ye. Nah itu dia. Bang, gimana kabarnya si Siti Bondol Gokin lu? Baik-baik aja bang, kita masih hubungan kok lewat HP. Sekarang kan zaman canggih, gak kayak zaman dulu, mesti datang ke rumahnya terus. Iya, cuman jangan dianggurin juga, ntar dia diembat orang loh bang. Bener juga lo Brik, besok malam minggu dah, ayah satronin, sekalian wakuncar. Bang, kemarin di kampung lu ada rumah yang kebakaran, itu kenapa bang? Oh itu, iya, yang kebakaran itu rumahnya Mpok Darsem yang udah lama merantau ke kota. Dia baru pulang ke kampung Tumaritis. Kata penuturan Babe Semar sih, waktu itu bertepatan saat Babe mengalahkan siluman yang kerap mengambil nyawa warga kampung. Apa siluman itu ada hubungannya sama Mpok Darsem ya, Bu? Wah, kalau itu sih ayah nggak tahu, Kin. Ngomong-ngomong, mau narik berapa rit nih? Kalau aja sih, kayaknya sampai sore aja dah bang. Soalnya bini lagi hamil tua, mesti bersiap-siap menjadi suami siaga. Kalau aye sampai siang aja dah cek. Soalnya ada undangan saudara nikahan. Kalau lu truk? Sampai malam aja dah cek. Mau cari duit buat ngeraktir Siti Juleha pacar aye besok. Ya udah deh kalau begitu, aye temenin deh truk. Cuman kalau pas aye dapat giliran, aye langsung pulang nih truk. Oke deh cek. Sekarang tinggal kita berdua nih, Tru. Dan sekarang giliran Aye ngangkut penumpang nih. Kalau malam ini dapet, Aye langsung pulang, Ye. Tenang aja, Cek. Lu langsung pulang aja dah. Aye gak apa-apa kok. Palingan juga bentaran doang Aye langsung dapat penumpang. Oke dah kalau begitu. Bang, ojek bang. Nah, ini penumpang terakhir Aye, Tru. Udah, Ye. Aye duluan nih. Ayo dah, Pak. Siap, Cek. Aduh, semakin malam aja ini, malah perut keroncongan lagi. Penumpang belum ada yang nongol juga. Apa pulang aja ye? Mana dingin banget lagi nih. Bang, ojek bang. Iya neng, siap. Mau kemana neng? Ke kampung Tumaritis, Gang Jamblang nomor 4 bang. Siap, siap, Neng. Ayo dah, kita berangkat. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga penumpang terakhir.
malam-malam gini abis kemana, Neng? Abis main di rumah temen, Bang. Sampai larut begini mainnya, apa tidak dicariin orang tuanya, Neng? Tadi sih udah izin sama Mama waktu mau main. Pesannya sih jangan sampai malam. Mudah-mudahan aja Mama gak marah. Neng, Abang boleh kenalan gak nih? Hehehehe. Boleh aja, Bang. Nama ayah dia nama. Oh, nama ayah Petruk, Neng. Panggil aja Bang Petruk. Aduh, perut makin kerongkongan lagi nih. Sekalian dah, PDKT ajak makan dia. Kali aja dia mau. Neng, Neng, mau makan dulu gak sama Abang? Boleh, Bang. Kebetulan ayah juga lagi lapar nih. Asik, rencana ayah berhasil dah. Nah, itu ada warung sate. Kita makan sate aja ya, Neng. Boleh, Bang. Bang, sate ayam 2 porsi ye. Siap, Bang. Pakai lontong kagak nih? Pakai, Bang. Neng, apa boleh ayo main ke rumah Neng kapan-kapan? Boleh lah, Bang. Masa kagak boleh? Asik. Sebagai bukti bahwa Abang pacar yang setia, akan ayo traktir terus dantar. Kapan jadi pacar ayo nih, si hidung bongsang? Udah ngaku jadi pacar ayo aja. Neng, ayo mau mantun nih, dengerin ye. Siap, Bang. Sore-sore pergi ke sanggar, di tengah jalan bertemu ibu. Aduh, tiba-tiba hatiku bergetar sejak pertama kali melihatmu. Abang bisa aja ngerayu ayo. Hehehehe. Iya dong, Neng. Bang Petruk gitu loh. Soal pantun mah nomor wahid. Neng, silahkan dimakan satenya. Oh, iya, Bang. Gimana, Neng? Enak enggak? Enak, Bang. Mantap. Ayo makan juga, ah. Set dah, ini cewek sebelah ayah makannya kayak orang kelaparan. Mana katanya banyak banget lagi. Agil juga kayaknya nih cewek. Tanya ah, Neng, kelaparan ye. Nape diem aja dia ye. Cantik juga nih cewek. Neng, Neng, boleh dong kita kenalan? Pocong, Bang, Bang Sate, ada pocong nih di warung lu. Setah, Bang Sate, tolongin aja. Ada topeng, pocong nih. Mane, Bang, pocongnya. Hah? Jujur ireng, Bang. Tenang, tenang. Muka gini, dia juga berubah lagi nih. Gimana, Bang? Jadi kenalannya? Hah? Madek kita dah. Ayo, kita kabur, Neng Dena. Apa, Bang? Hah? Untul, kuntilanak. Aduh, buset. Ayo dikerubutin setan. Lebih baik kabur dah. Apa sih banget ayo malam ini dikerjain setan? Thank you.